Eh, zaman-zaman cilik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya masih berada di halaman sekolah Parel. Ini di sekolahan Parel ada acara latihan nari gandrung untuk Dirgahayu PGRI tanggal 25 besok. Kelas sampean to? Oh, sak kelas. Oh, iso kabeh saiki nari gandrung sampean. Oh, apa lomba? Oh, tampil teng mriki. Oh iya, cara iki, Pak. 25 November iki lho. Iki sing apik jarene kok. Hah? Iya, iki 25 November iki lho. Acara ini. Besok. Ayo nari, kita nari yuk. Ayo nari. Nari kita nari yuk. Izin. Tadi dapat info katanya di sekolahan Parel ini menjadi tuan rumah di acara Dirgahayu PGRI. Acaranya guru PGRI, teman-teman, se-Kecamatan Serono. Nah, ini Parel Prayoga yang kita tunggu-tunggu sudah keluar, teman-teman. Dia bingung mau jajan apa, dikarenakan jajanan yang ada di depan sekolah Parel tidak ada yang kesukaannya dia. Nah, ini bingung, ternyata dia memilih belanja es wawan, teman-teman. Ini es wawan ini zaman saya masih SD sudah ada es seperti ini, teman-teman. Ini Parel biasanya nggak pernah sih beli es wawan gini, biasanya esnya es yang diplastikin. Cuma ini tumben di depan sekolah Parel tidak ada yang jualan kayak cilok kesukaan Parel, tidak ada yang jualan apa sate sosis bakar juga nggak ada. Yang kesukaan Parel ini tumben tidak ada yang datang di sekolahan Parel, teman-teman. Nah, ini sementara Parel lagi jajan es wawan. Yuk simak saja videonya aktivitas Parel di jam istirahat sekolah, teman-teman. Terima kasih. Ini bersama teman-temannya Parel keluar tadi, tapi yang jajan cuma Parel saja. Mungkin dikarenakan teman-temannya tidak suka atau gimana, kita juga tidak tahu, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata Parel Prayoga mau jajan lagi di kantin yang ada di dalam sekolahan, teman-teman. Mungkin tadi yang di luar sekolahan tidak ada jajanan yang untuk kesukaannya bikin Parel, kenyang, cuma dia beli es saja. Bingung deh, apa ini sekarang Parel lagi jajan di kantin di dalam sekolah, teman-teman. Tapi aku juga untuk hari ini jam istirahat sekolah tidak barengan, teman-teman, dikarenakan sebagian siswa ada yang latihan nari bergantian kayaknya. Ini teman-teman yang sudah habis nari ada suruh istirahat, nanti yang masih suruh nari belum istirahat, nanti gantian yang kepala sekolah yang latihan itu. Bukan hanya tari aja, teman-teman, katanya ada latihan apalagi senam atau apa, tadi saya dapat infonya begitu. Yuk, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang Parel Prayoga. Terima kasih.